Indonesia. Negara kita adalah negara nomor 4 dengan populasi terbanyak, kurang lebih 250 juta penduduk. Dari jumlah itu, sebagian dari kita diwajibkan untuk membayar pajak untuk masa depan yang baik, untuk kehidupan yang nyaman dan sejahtera, untuk negara yang lebih maju. Namun kenyataannya, kita masih berjuang untuk masa depan. Kita masih berjuang untuk bertahan hidup. Indonesia masih bukan negara maju. Ini apaan? Era kolonial, di mana kita disiksa dan diperbudak, sementara sebagian orang mengambil uang dan tenaga kita, menyuruh, mengatur kita dan negara kita. Mana janjinya? Mana demokrasi? Mana Pancasila? Para setan berdasi mengambil uang kita dan menggunakan untuk kepuasan mereka, untuk mempertahankan kekuatan mereka, sedangkan kita tertinggal di belakang untuk kepuasan mereka. Mereka mesti tahu bahwa kita manusia adalah makhluk satu-satunya di dunia ini yang harus membayar untuk bertahan hidup. Maka, kita harus belajar dan membantu satu sama lain agar tidak ada yang tertinggal di belakang. Yang Maha Esa, bukalah mata setan-setan berdasi ini. Beritahu mereka bahwa yang mereka lakukan salah dan merugikan negara. Buatlah mereka mengerti, berdiri dan ikut perangi korupsi. Bersama kita dapat mewujudkan Indonesia yang maju tanpa korupsi. Tanpa korupsi akan tercipta lapangan pekerjaan dan semua orang akan memiliki pekerjaan dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berarti berkurangnya kriminalitas itu berarti kita bisa menjamin masa depan yang nyaman dan sejahtera. Bersama kita dapat akui bahwa kita hidup di negara yang maju. Tugas kita sebagai orang-orang yang tinggal di atap yang sama dengan pijakan yang sama. Perangi korupsi, ayo kita mulai lagi. Sekarang kita pasti bisa.